Ini dari awal ya, cara untuk mengambil air hidrogen alkaline, buka valve ya, ini valve-nya buka ya, kita taruh gelas. Kalau untuk mengambil air hidrogen alkaline, caranya tekan tombol automatic, tekan ini ya, caranya tekan jeda lepas, baru tekan H. Nah, ini hidrogen alkaline water. Nah, kalau untuk mematikan, untuk stop, caranya tekan H sekali lagi. Nah, ini mati. Nanti tunggu jeda, merah berhenti. Kalau kita mau ngambil air bioenergy water, ya. Bioenergy water, caranya tekan automatic, ya. Tekan gambar mata air. Nah, namanya bioenergy water system. Kalau mau stop atau berhenti, caranya tekan tombol yang semula kita tekan. Nah, terus cara untuk membuat air panas, caranya tekan kunci lock, kita buka dulu locknya, baru tekan tombol kotak. Nah, sampai jeda beberapa detik kita lepas, terus kita tunggu air kurang lebih 5-10 menit, nanti air menjadi panas. Cara mengambil air panasnya, kita buka lock ya, tekan automatic program, tekan tombol gambar mox ya. Ini ya, nanti yang panas, keluarnya panas. Ini tetap ada panas, ini mengeluh panas ya. Caranya tekan matinya ya, matiin, stop lagi. Udah lama di buku ada ya, udah. Terus kalau kita mau apa, mau kembali semula, mau matiin yang panas, buka lagi locknya sama ya, lock kita buka, tekan tombol kotak ini. Nah, itu artinya udah hilang udah. Nanti ngambil air.